Xiaomi Shopee. Untuk hari ini saya akan unboxing ataupun buat review lah berkenaan dengan UFO drone dari WL Toy. Seperti mana yang anda lihat, drone ni besar. Satu lagi, dia ada safety lah. Ini form the safety, so kalau nak main indoor ataupun outdoor, sangat sesuai lah. Kerana dia ada weight di mana dia boleh lawan angin. Dan kalau indoor, maksudnya kalau dia terlanggar dinding dan sebagainya, tak kena propeller, jadi masih boleh bermain lah. So dia menggunakan 2.4 GHz remote, boleh buat 360. So ini adalah aksesori tambahan yang anda kena beli asing lah, seperti kamera, bubble, rescue ya, tali turun naik, bullet, boleh fire eh, dan juga air, boleh fire air. So benda-benda ini yang merupakan aksesori tambahan di mana membuatkan permainan drone ini lebih interesting. Bukan sekadar main naik turun ambil gambar dan sebagainya. So drone ini kita boleh pelbagaikan cara permainan dia dan lebih menarik dan lebih seronok. Jadi drone ini sesuai untuk age 14 tahun dan ke atas ataupun 12 tahun dan ke atas bagi saya lah, kerana anak saya pun boleh main, kerana saya tak risau dia tak akan kena mata ke, dia tak akan kena tangan ke dan sebagainya. Dan apabila dia fly, kalau dia terlanggar dinding dan sebagainya, drone ni masih stable dan boleh terbang lah. Lepas tu aksesori-aksesori dia ataupun spare part dia sangat mudah didapati dan juga sangat murah. Jadi kita buka. Okay, charger untuk tu SBC. So dia akan cuci. So dalam kotak tu ada user manual. So drone besar eh. Lebih kurang sini ke sini tak salah saya lebih kurang 40 cm lah. Dari sini ke sini lebih kurang dekat 50 cm juga lah. Okay. So drone ni uniform. So kalau kata anda tak nak guna form ni, boleh buka eh, bahagian bawah boleh buka. So kita maksudnya kita telanjangkan je lah. Kita boleh gunakan dia orang kata apa, lebih ringan lah. Kalau nak lebih ringan, lebih laju, kita telanjangkan dia lah. So sini. So saya, untuk makluman, saya ada drone ni, termasuk yang ni, saya ada 3 collection saya sendiri. Saya suka kerana sesuai untuk anak-anak saya main. So saya tak risau dia orang main bertiga pun, dia orang main kat padang, tak risau apa juga, quarter class ke dan sebagainya. Dia tak mudah orang kata apa, patah lah kok dan sebagainya lah. So di bahagian belakang ni dia akan bagi extra prop, dan juga ini adalah 2S battery charger. Alright. Okay, so charger. So firstly kita tengok pada remote. Remote adalah 2.4 GHz, di mana anda boleh bermain di waktu malam lah. Maksudnya dia LED dia menyala. Jadi dekat sini ada 40%, 60% dan 80%. Anda boleh increasekan speed kepada 80% lah. Dan 100% ini adalah 100% punya movement. So this one is an, in terms of speed, ini adalah dia punya, kita panggil kiri dan kanan dia lah. Kalau nak pusing, maksudnya ni dah sini, ni adalah mode 2. Kiri dan kanan ini dia akan jadi macam ni. So depan dan belakang, depan dan belakang. Kalau anda nak pusing macam ni eh, pusing macam ni. So sini ni adalah throttle. Okey. Eh, throttle. So bateri, dia akan bagi bateri seperti ini.
ya. Ni bateri dia. So compartment ni kalau anda ingin menggunakan bateri lebih besar, compartment ni terbalikkan. Anda guna cable tie dan sebagainya ataupun guna strap, terbalikkan compartment ni dan masukkan bateri lebih besar dan ia also boleh berfungsi lah. So dia tak ada on off switch, cucuk je dia terus on eh. Dan kita terus bind. Okay, lampu dia sangat terang dan anda boleh on off lampu dia lah. Okay. So dia sangat apa laju sekiranya bagi saya lah untuk 14 H and above, for me this one laju lah eh. So kalau dia kena dinding pun, so kalau dia kena dinding pun tak ada masalah eh, kerana dia dia form dia tahan. Kalau anda, anda tak mau main guna body protector ni, buka lah ya, tak ada masalah. Jadi untuk kali ni saya review untuk ni saja. Nanti saya akan buat satu lagi video apabila saya tunjuk demonstrasi lah macam mana kita main. Baik, selamat malam.